Puluhan warga di Kecamatan Praia Tengah, Kabupaten Lombok Tengah berunjuk rasa di depan pabrik pembuat bata ringan yang terletak di tengah pemukiman warga. Para pengunjuk rasa memprotes pabrik tersebut yang mencemari lingkungan pemukiman warga. Sambil membentangkan spanduk, masyarakat mendesak pengelola pabrik untuk menghentikan aktivitas dan mematikan mesin produksi pabrik karena mencemari lingkungan. Selain polusi asap pabrik, warga juga mengaku sangat terganggu dengan bau yang dihasilkan dari limbah pabrik. Selain itu, warga juga banyak yang mengalami gangguan pernafasan dan iritasi kulit. Kalau mungkin keinginan warga ya, paling enggak, kalau saya pribadi sih, kalau pribadi tutup sajalah, karena lokasinya bukan di pemukiman ini. Setahu saya, lokasi dari pabrik itu di luar. Dalam artian di luar, yang tidak dipas di pertengahan pemukiman. Pihak pabrik akhirnya mengabulkan permintaan warga menutup aktivitas pabrik sementara, hingga hasil pemeriksaan Dinas Lingkungan Hidup terkait pencemaran lingkungan yang diprotes warga. Produksi kami hentikan sementara, sifatnya sementara sekali lagi, nanti kami sambil nunggu hasil lab dari laboratorium yang independen yang kami yang disarankan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Untuk selanjutnya yang kaitannya dengan pencemaran kami akan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam hal ini Lingkungan Hidup. Pabrik yang diprotes warga memproduksi batu bata ringan. Perusahaan yang telah beroperasi beberapa waktu lalu ini dianggap mencemari lingkungan karena terletak di dekat pemukiman warga.